perception. Sekali lagi hantar kesalahan dengan aku. Hai, assalamualaikum. Saya Siti Jamilah. So hari ni kita nak cakap pasal DOMS, DOMS, DOMS. DOMS ni adalah koyakan kecil ataupun kita panggil microtrauma yang berlaku kepada masa kita bila kita lepas buat latihan bebanan. Selalunya DOMS ni akan berlaku dalam masa 24 hingga 48 jam. Sebab tu dia panggil delay onset muscle soreness. Maknanya kesakitan kepada otot tu berlaku lambat sikit. Dia tak berlaku sebaik saja orang tu buat latihan bebanan. Apa penyumbang utama kepada DOMS ni adalah apabila kita buat exercise eccentric ataupun kita membenarkan otot kita memanjang terlalu lama. Okey, untuk bezakan antara DOMS dan injury, kalau masa kita tu cedera, apa akan berlaku adalah dia akan ambil masa yang kesakitan dia tu berminggu-minggu. Manakala kalau DOMS ni, kita akan rasa dia dalam dalam 3 hingga 5 hari saja. Lepas tu dia akan hilang. Kalau kita tak rasa sakit selepas bersenam ataupun selepas kita buat aktiviti bebanan tadi, latihan bebanan, bermakna kita telah teradaptasi. Teradaptasi kepada latihan ni, dia adalah salah satu daripada principle of training ataupun prinsip-prinsip latihan. So, bila maksudnya badan tu, masa kita dah teradaptasi, maknanya otot kita akan membesar dan bertambah kuat. Jadi, kita kurang rasa kesakitan selepas kita buat latihan bebanan. Salah satu cara terbaik untuk mencegah ataupun prevent daripada DOMS ni adalah untuk memulakan setiap program ataupun sesi baru kita dengan perlahan dan beransur-ansur. Ini adalah prinsip yang seterusnya, maknanya di bawah prinsip progression ataupun overload. Kita tambah sikit demi sikit, sikit demi sikit. So, kita hanya teradaptasi kepada latihan bebanan yang ringan sahaja. So, kita boleh elakkan daripada DOMS tu berlaku ke atas kita. Apabila anda mengalami DOMS, anda boleh terus bersenam. Ini adalah soalan yang paling common orang selalu nak tanya. Saya sakitlah, badan saya sakitlah, ada DOMS, boleh tak saya saya kena bersenam juga ke? So basically, bila kita mengalami DOMS, kita boleh bersenam. Tapi seelok-eloknya, kita bagi masa untuk masa tadi berehat. Sebab apa? Sebab badan kita mengalami micro tear. Ingat saya sebut tadi pasal micro tear. Ada koyakan-koyakan kecil dekat muscle tu tadi. So, nak bagi dia pulih, dia akan ambil masa. Seelok-eloknya, bagi dia rest dulu 1 hingga 2 hari. Ataupun, kalau kita dah rasa the next day tu kita rasa okay, so boleh mulakan exercise. So, untuk orang yang kata, oh, saya takutlah nak exercise, sebenarnya boleh exercise. Sebab apa? Kita boleh pelbagaikan exercise kita pada hari yang kita kena DOMS tu dengan kurangkan intensiti latihan. Contohnya, kalau kita tengah mengalami DOMS pada hari tersebut, tapi kita nak exercise, jadikan hari itu adalah hari latihan berintensiti rendah. Contoh exercise yang kita boleh buat, stretching, yoga, pilates, yang ringan-ringan sajalah. So, boleh buat. Jangan tanya lagi tau soalan tu. Okey, lepas kita mengalami DOMS, lepas kita rehat 1 hingga 2 hari, apa yang berlaku adalah waktu kita rehat tu, sel-sel kita, sel-sel muscle kita yang menghadapi micro tear tadi tu akan dibaik pulih. Siapa yang baik pulih dia? Protein. Protein yang kita makan tu disimpan dalam badan kita, mai waktu kita tidur, dia mai dekat muscle kita, dia menampal ataupun menempel dekat muscle-muscle tear tadi tu untuk pembentukan, untuk pemulihan muscle. So, muscle kita akan lebih besar lah. So, bergunalah protein yang kita makan. Sebab apa? Tindakan protein ni adalah untuk membaik pulih. Okey, itu saja. Jumpa lagi lah.